Jabatan Perdana Menteri JPM sahkan ciapan tular di Twitter menggunakan akaun Anwar Ibrahim yang memuat naik kenyataan mengenai pengiktirafan sijil peperiksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian China UEC adalah palsu. JPM menegaskan akaun laman sosial itu bukan kepunyaan Perdana Menteri. Calon yang telah umum menarik diri daripada bertanding pada PRU15 Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman akan tetap diumum sebagai pemenang sekiranya memperoleh undi majoriti. Penggabungan beberapa kementerian menjadi Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim disifatkan sebagai tepat. Ahli Parlimen Puchong Yeo Bi-in bagaimanapun mencadangkan supaya Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara turut diletakkan di bawah kementerian berkenaan seperti dilaksana di banyak negara. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.